Bupati terkait dengan konfirmasi pemberitaan terdapatnya oknum ASN di lingkungan lapas di Sumatera Utara yang ditangkap teman-teman dari Polda Sumatera Utara atas dugaan penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal. Kami, jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa memang benar terdapat oknum ASN rutan kelas 1 Medan yang sedang diperiksa oleh teman-teman kepolisian daerah Sumatera Utara. Yang kedua, oknum ASN rutan kelas 1 Medan melaksanakan, menurut informasi dari teman-teman Polda, melaksanakan kegiatan yang diduga ya, memperjualbelikan vaksin 19 itu merupakan kegiatan di luar kedinasan ya, dan tanpa pengetahuan kepala rutan dan kami di kantor wilayah, sehingga ini menjadi tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan kepada jajaran Polda Sumatera Utara. Dengan senantiasa kami mendukung, ya, mendukung dan terus bersinergi dengan jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara dalam upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang keempat, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pastinya menunggu proses hukum yang sedang berjalan untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum ASN rutan kelas 1 Medan yang terlibat dalam penjualan vaksin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pastinya ASN itu diatur melalui PP 53 tahun 2010. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.